Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dikutip dari zonajakarta.com. Sebagai intermezzo, Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang ingin punya F-35. F-35 adalah jet tempur paling canggih yang bisa dimiliki saat ini. Jet tempur ini masuk dalam kategori generasi 5 dengan kemampuan siluman, radar, avionik maupun persenjataan mumpuni. Jet tempur siluman ini bisa dikerahkan untuk misi anti udara, anti permukaan hingga anti darat. Fitur siluman F-35 juga bukan hanya alat promosi, namun memang kemampuannya yang mutakhir. Fitur siluman ini juga memungkinkan mengecoh sensor pada rudal yang sedang mengejarnya. Radar atau sensor di dalam F-35 juga membuatnya sebagai jet tempur unggul. Banyaknya sensor di dalam jet tempur ini meningkatkan kesadaran situasional pilot di dalamnya. Sensor ini membantu pilot F-35 untuk mendeteksi dan mengunci sejumlah target sekaligus. Selanjutnya, pilot dapat melepaskan rudalnya ke semua target itu. Indonesia sejatinya sempat menawar untuk mendapatkan jet tempur siluman ini. Namun menurut Bloomberg, Indonesia diminta untuk mengantri selama 9 tahun untuk mendapatkannya. Tak mau menunggu terlalu lama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menaikkan kontrak pengadaan jet tempur lain yang tak kalah kuat. Jet tempur ini adalah F-15EX yang juga sama-sama lahir di Amerika Serikat. Menhan RI menyaksikan langsung proses penandatanganan MOU pengadaan jet tempur itu. Jet tempur canggih ini akan melindungi dan mengamankan negara kita dengan kemampuannya, ucap Prabowo Subianto. Terdapat kemampuan serupa antara F-35 dan F-15EX, yaitu superioritas udara. Kemampuan dari superioritas udara tak lain dan tak bukan adalah untuk memperebutkan hak atau dominasi udara. Dalam peperangan, pihak yang berhasil merebut wilayah udara akan leluasa menerbangkan drone, helikopter, jet tempur hingga pesawat bomber. Pihak Boeing mengakui sendiri bahwa kepemilikan F-15EX akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam hal itu. Kemampuan dari superioritas udara F-15EX sendiri juga diakui oleh media Cina. Cina bahkan mengakui kemampuan dogfight dari F-15EX lebih unggul dari J-20 mereka yang lebih canggih. Tiongkok sampai-sampai berupaya meningkatkan kemampuan J-20 mereka agar bisa unggul dari jet tempur Amerika Serikat itu, salah satunya dengan memakai mesin baru yang dipercaya memiliki daya dorong yang lebih baik.